Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di channel Masak Asteria Jayanti. Kali ini aku ingin berbagi olahan jamur tiram yang kekinian dan bisa untuk dijual. Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Bahan yang dibutuhkan di sini ada jamur tiram. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ada juga bawang putih, telur, lada bubuk, dan garam. Kemudian aku juga pakai tepung bumbu serbaguna, tepung terigu, dan tepung maizena. Langkah pertama, haluskan bawang putih dan garam. Kemudian pecahkan telur, tambahkan lada dan bumbu halus tadi. Kocok sampai semua bumbu tercampur rata. Selanjutnya, siramkan kocokan telur di atas jamur tiram. Lalu aduk merata sampai semua jamur tercampur bumbu. Kita diamkan kurang lebih 10 menit. Sembari menunggu, kita siapkan tepung keringnya. Masukkan tepung bumbu ke dalam wadah yang ada tutupnya. Lalu tambahkan terigu. Tambahkan juga maizena. Lalu beri sedikit garam supaya asin. Kemudian aduk sampai tercampur sempurna. Selanjutnya masukkan secukupnya jamur. Kemudian kita tutup lalu goyangkan sampai semua jamur terbaluri dengan tepung. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita goreng deh. Langkah selanjutnya, panaskan minyak dan goreng jamur dengan api sedang saja. Goreng hingga kuning keemasan ya teman-teman. Wah, ini harum sekali loh teman-teman. Selain cara membuatnya yang mudah, olahan jamur tiram ini juga bisa dijadikan ide jualan. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan.
Goreng sampai selesai ya. Nah, ini dia teman-teman. Olahan jamur tiram kita sudah jadi. Jamur goreng tepung atau jamur crispy. Siapa yang suka? Cara membuatnya mudah kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like dan share videonya. Lalu tuliskan komentar, saran dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku tunggu ya teman-teman. Terima kasih. See you.